Acara ini disponsori oleh Pemirsa Bali Kejudi, Dados Tuan Rumah Indonesia International Marathon, Sandengawi Tour, Puput Ringina Grand Bali Beach, Redite tanggal 6 likur Juni, Warsa Kali Tali Kali Likur. Palikramo ini ucap keabdiang sideng limbakang sektor pariwisata, tapi malih kemiletin oleh pelari saking lelimo negara. Sekjen KONI Pusat Ade Lukman Jayakusuma ngawedarang yening Presiden Jokowi nginutin ngelimbakang spot industri, spot turisme mewah, pemargi spot sains, napi malih, paukas, ring, cabor atletik prestasi Indonesia kai. Kap tiang sidang ngelimbak kantos jagat internasional asapuni ketalar kasdam 9 Udayana Brigjen TNI Harpeni Mausang, anggota TNI AD Sane Ketenang, Wenten 500 diri personel antuk ngeraksa ketertian lomba lari maraton memperkanti sarang kepolisian. Walaupun tidak berprestasi, tapi ikut meramaikan paling tidak. Ada 500 pelari yang kita siapkan untuk meramaikan kegiatan ini. Nah, untuk kesempatan ini, kegiatan ini tentunya sangat mempengaruhi, tadi sampaikan oleh Pak Wagub, kepada kondisi situasi di masyarakat Bali. Akhir-akhir ini kita lihat, dalam satu bulan terakhir, pengunjung, para wisata, baik dari dalam maupun luar negeri, sudah banyak berdatang ke Bali. Dianan punika Wagub Cok Aceh, ngulengang pisan mangde Bali mewali kerauhan wisatawan. Sapisanan ngabtiang, mangde lomba lari pangerton puniki Raja Kemargian Nyamrian Warsa. Menyampaikan terima kasih mengagak setinggi-tingginya dipilihnya Bali sebagai tempat penyelenggaraan acara ini. Dan baru pertama kali diadakan di Indonesia ya, Pak. Mudah-mudahan menjadi event tahunan nanti tahun-tahun yang akan datang. Pemerintah Provinsi sangat mendukung pastinya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Daniel Fajri, Bali Post.